Saya coba lebih pelan lagi ya, di awal dari chord A minor. Kali ini lebih detail lagi ya, di awal dari chord A minor di genjreng senar 5 1 3 2, 5 3 2 1 ya di genjrengnya, dan senar 2 senar 3 pindah ke ini ya, jadi senar 3 dan 6 di fret 4. Ini chordnya adalah G crash dim ya, seperti ini ya, dipetik, kemudian kelingking masuk di senar 3 fret 5, kemudian senar 2 fret 3 fret 6 G, bass G, dan senar 1 dilepas, dipetik 3 senar ya, kemudian senar 3 fret 2 masuk. Nah ini masih ya, bassnya di senar 6 fret 2, kemudian jari telunjuk masuk di sini di senar 2 fret 1 F, dan lepas E mayor ya, A minor, G ya, bass G, dan senar 1 2 3 dilepas nih ya, dipetik ya, ya ini ya, jadi senar 3 dan 6 di fret 2. Ya, seperti ya. Begitu menyentuh bass F, melodi dimainkan, senar 1 dilepas, dipetik ya. Masuk senar 2 fret 3. Ya, mundur ke fret 1 dibarengi dengan bass E ya. Lanjut bass G, kemudian senar 2 fret 3 masuk. Ya, senar 1 lepas dan senar 6 fret 2. Ya, ini ya. Dipetik ini senar 2 dan 3, senar 2 fret 1 dan senar 3 fret 2. Ini chordnya saya tampilkan di sini ya. Nah, di sini begitu masuk F, dimainkan melodinya. Kira-kira seperti itu tutorial intro yang tersendiri ya. Kemudian saya mau masuk ke khusus melodi. Kalau kita memainkan melodinya saja mungkin seperti ini ya. Kira-kira seperti itu ya. Sekarang chord pengiring melodinya ya, di awal dari A minor seperti ini kira-kira. Yeah.
chord intronya ya saya juga tampilkan di sini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.